Tuh teman-teman, tuh Bang Judet lagi bikin sambal tuh, nah, tuh teman. Tuh Bang, tuh Bang Tri lagi aduk saya yang ngayul teman-teman tuh, nah, tuh lagi Tri dari Rebayu nih ya. Ini biasa teman, inilah Bang Kadir. Tuh Bang Kadir. Bandar Lampung. Tempat tidurnya tuh. Inilah. Kena corona. Penampakan hidup pondok hutan ini teman tuh. Tapi sayur ya teman-teman tuh ada bawang. Nah itu suaranya itu Pak. Teman-teman, itu kalau malam Arjiti. Yang Pak Arjito. Keras kalau pagi-pagi. Tuh lagi sayur. Nah, kacang teman tuh. Kacang itu teman-teman. Tapi ya teman-teman, tapi setan. Itu nampaknya. Tuh lagi ada yang masih tidur teman-teman. Sebelah sini. Cuh, jaran. Ini, oh tuh Bang Jodin, boleh dikenalin tuh, ganteng sekali orangnya. Tempat tidur lagi ada lagi teman-teman tuh di bawah, nah tuh. Nah, di bawah ada lagi tempat tidur tuh. Oke. Di sini kenyamanannya melebihi hotel. Tuh, penampakan hutannya. Indah sekali teman-teman kalian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan EJS. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kami lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Kali ini kita berkegiatan memuat kayu papan atau kayu kusen, teman-teman, di dalam jurang. Nih. Namanya jurang, teman-teman. Tuh. Tuh jurang. Oke, ikuti kita terus memuat kayu papan di jurang. Oke. Yuk. Thank you.
Oke, teman-teman, inilah cara kita nalinya, teman-teman. Tuh, kita kentali. Sabar, ini belum diikat, bos. Nanti sini kita ikat. Nanti dulu, dapat apa nih? Mana? Yang benarlah kau. Jauhlah dia itu. Ah. Oh iya, mesin kita. Aiy, oh iya, tak tahu aku gimana caranya itu. Ini cara-cara kita nyalinya biar kencang. Tuh, teman. Tinggi, teman. Biar kencang. Caranya gitu ya. Terpintal ini. Biar kencang. Kurang satu putar lagi nih, bos. Aduh. Tali itu dikeluarin dulu. Tali ini? Itu apa ini? Untuk ngikat nanti biar tidak berdalam deh. Oh iya. Oke lah kalau itu. Kita hampir selesai itu. Tinggal ada nih. Oke ya teman-teman, itu kita sudah selesai muat, kita akan keluar. Terus kita akan keluar.
keseruan kita akan menanjak tebing ini teman-teman. Yuk. Teman-teman, tuh. Air selesai muat. Ini juga. Tuh. Ini memang teman-teman, kalau muat kayu ruca-ruca seperti ini memang susah teman-teman. Agak rumit dia teman-teman. Agak rumit. Tuh. Ya. Asik mana. Itulah hasilnya teman-teman. Itu jalan teman, turun keluar. Jangan seperti ini teman-teman. Oke, kita tutup teman-teman. Teman-teman, tuh tidak mampu dia menanjak. Kita serpis-serpis dulu teman-teman jalannya. Ini kendala kita teman-teman. Tuh macet sedikit. Teman-teman, ini teman-teman nesan. Teman-teman tidak ada. Wow, segar sekali teman-teman, adem. Ih, teman-teman, kekuatan mesin itu teman, pecah ini teman, tuh pecah. Untung kita punya teman. Kita minjam dulu, enggak berkeluar. Tuh. Yang mau ketika kamu ke mobil tua. Tidak apa-apa, kami terima. Terima. Yang bedak mesin pun saya terima. Masuk belum? Nomor mana? Ini seperti ini. Seperti ini. Ini yang ada. Ini di mana mobil? Tadi. Tadi. Bawah ada. Ada. Bawah. Ini dia. Ada di sini. Tadi kan orangnya nggak pernah mudik. Tidak. Kenapa pula harus mudik? Anggota kerja itu bagus itu. Enak kita mudik ke bos sekalian. Itu besar duitnya. Dak. Dak, dak, dak.
ini aja. Ya, oke teman-teman, tuh kita udah nyampe ke tempat bongkar lagi. Melewati jalan yang panjang dan sangat sulit sekali teman-teman lepas ininya. Alhamdulillah sudah kita servis. Kita nyampe ini, tuh. Udah bongkar. Pada bongkar kita. Tuh. Ini sudah mau muat nih. Sudah mau muat tuh. Sudah mau muat ke mobil besar ini kayunya. Gila ini, nah ini drapernya. Wah, drapernya mana? Bukan dulu kan kali. Gila, Bang Pran. Tuh. Indonesia ruwet. Tuh, teman-teman, mobilnya. Wow, mantap teman. Oke, ikut kita terus. Tuh. Indonesia nggak perlu kata-kata, Indonesia perlu bukti nyata. No.
hujan ginian. Tebu nama tanya gay. Hujan buat. Eh. Tuh, teman. Gimana kita? Ya, kita hampir tinggal yang tutar ucal gitu teman di mobil nih. Tuh. Tuh, teman dulu. Oke, ada teman. Tuh. Keringetan kita. Tergalunya. Oke. Itulah cara kita. Kegiatan kita hari ini teman-teman. Kegiatan kita hari ini saya rasa sampai sini dulu. Ada salah sikap kami, tingkah laku kami kurang baik. Tolong dimaafkan teman-teman. Jika kalian suka jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke. Okay.